Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah sidang tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sampai hari ke-16 kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan untuk memakmurkan masjid dengan ibadah tilawah. Mudah-mudahan seterusnya sampai akhir Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang singkat ini perkenankan saya menyampaikan perkara-perkara di mana kita bisa manfaatkan bulan Ramadan ini. Banyak di antara kita ibadah Ramadan tahunan itu berlalu begitu saja. Tapi tidak sedikit dari kita bahkan yang mengharapkan Ramadan untuk bagaimana introspeksi diri. Bagaimana Ramadan ini menjadi yang terbaik yang kita bisa tampilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perlu kiranya kita melakukan muhasabah berkenaan dengan yang paling menentukan dalam diri kita. Apa itu? Hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala innal fil jasati lamudghah idza saduhat saduhat jasadul kulluh wa idza fasadat fasadal jasadul kulluh ala wayal qalbu. Ketahuilah dalam diri kalian, di dalam diri kita ada segumpal daging yang apabila baik, baiklah seluruh jasad. Apabila buruk, buruk pula seluruh jasad. Dia adalah hati. Sedikit keterangan dari para ulama, yang dimaksud baik dan buruknya jasad adalah perbuatan. Karena bukan jasadnya. Banyak orang yang hatinya mati, jasadnya bagus. Yang dimaksud dengan jasad adalah amal soleh, yaitu dari jasad berbuat apa. Maka penting kita menyimak bagaimana masalah hati ini. Bagaimana masalah hati itu menjadi
bercahaya terlihat dari aktivitas jasadnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menguraikan yang merupakan rusaknya hati. Perkara-perkara yang menyebabkan rusaknya hati. Tentu saja uraiannya panjang kalau dikupas, tapi dalam waktu yang singkat ini saya menyampaikan sekilasnya saja. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan itu menutup hati mereka. Banyak orang tidak mempedulikan hati ini. Padahal jangankan manusia pada umumnya, kita yang beriman dan beramal soleh saja masih diuji oleh Allah tentang hati kita. Makanya kita perlu mendeteksi lebih dini. Paling tidak di Ramadan ini kita saatnya merenung. Barangkali Ramadan tidak kita temui. Karena Ramadan kita tahu Allah sangat membantu. Bahkan ibadah wajib dinilai 70 kali pahalanya. Ibadah-ibadah sunat dilipat gandakan seperti wajib. Ini menandakan Allah membantu kita. Membantu kita manakala kita siap memperbaiki hati kita. Nah, perkara-perkara yang merusak hati, yang pertama adalah dosa dan maksiat. Seperti ayat tadi, perbuatan itu langsung berhubungan dengan hati. Kalau seorang berbuat dosa, dia kemudian merenungkan, sejatinya kalau berpikir sedikit saja ada waktunya dia akan berhenti atau bertobat. Yang jadi masalah adalah seseorang ketika berbuat dosa hatinya tidak diajak bicara. Tidak selalu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang hatinya diajak bicara. Termasuk kita yang baca Quran ke masjid. Nah, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznabal 'abdu kana lahu nuqtatan sauda fi qalbihi." Apabila seorang hamba berbuat satu dosa, di dalam hatinya ada relung noda, setitik noda. Apabila dia bertobat dan mengakhiri perbuatan dosa itu, maka titik noda itu terhapus. Namun kalau dia meneruskan perbuatan dosanya, tidak merubah hatinya, tidak merasa bersalah, maka dilanjutkan perbuatan dosa, bertambahlah titiknya. Berbuat dosa lagi, bertambah titiknya. Terus sampai hitam seluruhnya. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kalau sudah hitam ibarat cermin, tidak ada yang bisa melihat dirinya ketika bercermin. Seperti kaca, cermin itu adalah menggambarkan diri kita. Yang tidak terlihat pada saat kita enggak pakai cermin, dalam diri kita bisa terlihat dengan cermin. Apalagi kalau cerminnya itu banyak di tempat-tempat yang tersembunyi oleh kita, itu terlihat. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW
al-muslim al-mu'min mir'atu akhihi. Orang muslim itu, mu'min itu cermin bagi saudaranya. Makanya kita kalau saudara kita, ikhwan kita mengingatkan kita, kita terima. Dia lebih tahu dari kita, lebih tahu banyak. Sebagaimana cermin bisa menginformasikan tentang kita. Itu persoalan yang pertama, dosa dan maksiat. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, yang rusaknya hati kita adalah banyak tertawa. Banyak tertawa dapat merusak dan mematikan hati. Sebagaimana Nabi bersabda, la taksiru dhuhik fa inna kathrata dhuhik tumitul qulub. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu merusak hati. Langsung Rasulullah SAW menggambarkan bagian-bagian ini, tertawa ini sebagai syariatnya, di mana orang mukmin sedikit tertawa. Tertawa yang perlu kalau memang harus tertawa, tapi kebanyakan adalah orang mukmin adalah merenung tentang perbuatannya dari tertawa itu. Banyak tertawa alasannya adalah seseorang yang banyak tertawa akan sulit untuk berempati dan akan menyakiti hati saudaranya tanpa disadari. Karena tertawa kalau salah menempatkan dan ditangkap keliru oleh saudara kita bisa melukai hati saudara kita. Apalagi kalau tertawanya itu melalaikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang berperangai buruk. Kita di Ramadan ini mulai merenung, menyeleksi. Adakah teman-teman saya teman dunia akhirat? Teman dunia akhirat yang mau meningatkan kita, menasihati kita, itu teman dunia akhirat. Kalau teman di dunia saja, barangkali dia lihat kepentingannya apa berteman dengan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, perumpamaan teman yang buruk seperti seorang pembuat arang. Jika kamu tidak terkena arangnya, kamu akan terkena asapnya. Kebalikan daripada berteman dengan orang yang baik, laksana penjual minyak wangi, minyak goreng lagi mahal. Ntar kita demonya jangan berteman dengan penjual pembuat arang. Yang keempat adalah terlalu banyak makan dan minum. Ibadah saum momen buat kita untuk menghentikan atau melatih kita membiasakan diri mengurangi makan. Saya menduga di sini tidak lagi ya. Kalau di tempat lain puasanya itu cuman memindahkan waktu makan ke sahur ke berbuka. Diterangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, kita menjadi percuma puasa tidak memakan hal-hal yang halal di siang hari, tetapi berbuka dengan hal yang syubhat. Itu adalah puasanya orang yang awam,
kita tingkatkan lagi puasanya orang supra khusus, dia bukan saja memakan pada waktunya sahur dan maghrib, tapi dia berlatih untuk memakan sedikit. Karena jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada wadah yang paling buruk ditempatkan, dimuati oleh hal-hal yang halal kecuali perut. Ibadah saum ini latihan dari Allah Subhanahu wa taala kita untuk menjadi orang-orang yang sedikit makannya. Ibarat kita ini, kalau maaf kalau di sini mudah-mudahan tidak, kalau kita makan dengan katakanlah dengan tempe dan tahu saja bisa beribadah, bisa bekerja, kenapa mesti makan sop buntut? Iya. Apalagi sop buntut sudah mengakibatkan stroke. Nah, itu dia. Ya kalau dengan makan kurma saja Nabi itu berbuka dengan air putih kalau tidak ada. Bahkan Siti Aisyah meriwayatkan kami rumah Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dalam 3 hari. Tidak pernah kenyang. Bukan karena kami tidak mampu. Karena Nabi SAW lebih memperhatikan orang lain yang tidak makan. Nah kalau kita hidup sekarang, orang kaya dan miskin pasti di zaman Nabi juga terjadi. Tidak pernah habis orang yang tidak makan. Coba kita merenung, kita lagi menyuap nasi, kita lagi sudah puasa berbuka, apakah kita memakan ini tidak terpikir orang-orang yang tidak makan? Apalagi kalau pikiran kita jauh ke seluruh umat Islam. Kita masih bisa terawih, tapi di Palestina sana yang baca Quran ditendang, Qurannya ditendang, yang sholat ditendang, bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Kita perlu mengambil ibrah ini, apakah kita bisa merasakan puasa dalam rangka menentukan jangan sampai makan yang lebih banyak. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan oleh murid-muridnya, banyak makan adalah penyebab rusaknya hati dan mengakibatkan seorang menjadi pemalas. Nah, kalau sudah banyak makan, pasti sholat tarawihnya tidak boleh panjang-panjang. Ya Bu ya, ibu-ibu ya. Tadi kan dapat kabar ibu-ibu kalau panjang-panjang pada protes. Kapan kita satu malam jangan 1/4 jus atau setengahnya, bertahap pelan-pelan nanti terbiasa. Di dekat rumah saya itu sholat malam terawih satu malam 1/2 jus sampai jam 11 masih bunyi dia karena terdengar lewat speaker. Satu malam satu sudah terbiasa begitu. Saya yakin kalau di sini ada pasti yang sholat stabil konstan. Ketika dihubungkan di masjid sini, sholat terawih akan satu malam satu, yang datang paling 5 orang. 5 orang dari awal sampai akhir dia juga. Yang kita yang lain-lain mencari masjid yang ringan-ringan saja.
yang terakhir jamaah yang berbahagia, melalaikan Allah itu juga menyebabkan merusak hati kita. Ketika kita melalaikan Allah dan menyibukkan diri dengan berbagai kesibukan untuk memenuhi keinginan syahwat kita, maka hal itu akan merusak hati kita. Saya tutup dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang beriman, jangan sampai harta kamu dan keluarga kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu, ya, dosa dan maksiat, dua, banyak fatwa, tiga, bergaul dengan orang-orang buruk, keempat, terlalu banyak makan dan minum, kelima, melalaikan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk kita jauhi, berakrablah dengan masjid, apalagi di 10 terakhir kita biasa melazimi masjid. Mudah-mudahan di sana kita merenung, di sana kita berdiskusi, di sana kita bertanya kepada orang-orang yang bisa menjawab kepentingan kita. Sampai di sini saja jamaah yang berbahagia. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.